ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kalau untuk itikaf pada saat wabah seperti ini bagaimana? Dari saudara Waluyo di Tangerang. Itikaf itu ibadah terkait dengan masjid. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian beritikaf di masjid-masjid. Karena itu syarat itikaf dilakukan di masjid. Dan di kondisi seseorang tidak udur seperti ini, dia tidak bisa di masjid, maka dia berada di rumahnya. Dia berada di rumah. Tidak dikatakan dia itikaf di rumah, sebab itikaf itu di masjid. Hanya saja kalau dia sudah punya kebiasaan itikaf di tahun-tahun sebelumnya, itu masuk di dalam keumuman hadits Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Al-Bukhari, "Idza maridal abdu aw safar kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan, maka apa yang biasanya dia lakukan di masa udur itu dicatat untuknya sebagai kebaikan. Nah, semoga hal tersebut tercatat untuk kita. Dan di sudut lain, seorang kalau sudah berniat dengan niat yang baik, lalu dia terhalang oleh udur tidak bisa melakukannya, maka Allah akan memberikan untuknya sesuai dengan niatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.